Selamat datang di channel kami Taman Cikal Abadi. Ini kita akan mengembangkan jenis karet variegata, karet kebu variegata. Ini akan kita cangkok ya. Ini kita perhatikan cara nyangkoknya. Ini bisa dicangkok dan bisa juga bagus sekali ya. Bagus sekali ini. Cangkok semua. Oke, ini kita perhatikan cara nyangkoknya. Jambu di batang kerapnya. Kita buang dulu daunnya, kita nyari cabe. Di sini kita potong, kita bersihkan. Setelah itu kita bersihkan kadmiumnya. Kadmium ini harus bersih sekali. Kambingnya sudah habis, setelah habis kambingnya lalu kita bungkus. Masih yang dipakai plastik transparan biar nanti akarnya kelihatan dari luar. Saya kasih cara yang cukup mudah. Kami potong di sini biar lebih jelas. Bisa disetek langsung, bisa dicampur. Namun prosentasenya
ratusan yang ditangkap. Kalau ditangkap itu paling kalau di sini mungkin ada pelajaran tangkap dan lain-lain. Oke, ini kita potong di sini. Oke, ini yang ditangkap dan ini nanti akan kita stek melalui stek batang ditanam langsung, dan ini yang ditangkap. Bisa dicangkok dan bisa disetek. Contohnya yang ditangkok yang sudah seperti ini, yang kita cangkok yang sudah jadi dan bisa kita saksikan ini akarnya ya. Akarnya sudah nunggu semua. Ini akar sudah nunggu semua. Dan oke, yang sudah berhasil kita potong. Cangkokan ini sudah jadi, ini sudah ada akarnya. Jadi ini waktunya sudah keluar akar. Oke, kita lihatin lagi yang ini juga cangkokan juga. Dan ini semua sudah siap ditanam. Ini siap ditanam. Dan ini juga siap ditanam. Jadi bisa dicangkok dan bisa dipek. Dan cangkok ini kita pasti masih berhasil. Oke. Ini cangkokan yang sudah jadi ya. Makanya sudah jadi, dan ini akan kita stek langsung. Pagi kita ketahui ini sudah jadi semua, sudah saya cangkokin ya. Ini sudah jadi semua, sudah saya cangkokin, ini tinggal tanam saja. Jadi karet kebu ini mudah sekali cara mengembangkannya, dan nanti saksikan pada waktu saya nanam ini dan nyeteknya ya. Kita lihatin tanam cangkokan dan kita akan jelaskan. Oke, selamat menyaksikan cara kami mengerjakan menanam cangkokan ini, mencangkok dan menanam cangkokan dan menyetek langsung dari batang tanaman karet tebu. Ini tanaman karet tebu ya. Perhatikan, pastikan ini dikasih penyerapan. Nah, habis itu medianya sudah dicampur antara kandang, antara merah dan hitam ya. Tadi mengejar matahari, jadi ini bengkok ke atas, maka biar dulu kita bantu dulu pakai kamu.
Posisi dicangkok 2 minggu. Cangkok 2 minggu ini posisinya seperti ini. Akarnya sudah banyak. Setelah itu kita tanam. Kita masukkan di tengah-tengah pot dan cara menguruknya dari ini dari pinggir ke tengah. Kita memperbanyak karet tebu satu dengan cara cangkok dan dua dengan cara snack ya. Dan ini sudah selesai yang satu dengan cangkok lagi apa? Yang ini juga dari stekan langsung. Ini semuanya pasti bisa hidup dan terima kasih, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa